freak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu sekalian, para pelajar, mahasiswa, dan kawan BRIN semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya kita bisa berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan webinar Astronomi 100 Jam, International Astronomical Union IAU Outreach Global Project yang diadakan oleh Pusat Riset Antariksa Senin 3 Oktober 2022. Kegiatan ini digagas oleh IAU. Perkenalkan, saya Christine Widianingrum, Pranata Humas BRIN Kawasan Bandung Garut yang akan memandu kegiatan webinar dari awal hingga akhir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, hari ini merupakan hari yang ketiga di mana secara keseluruhan webinar ini terselenggara selama 4 hari. Bagi Bapak Ibu atau kawan BRIN sekalian yang sudah menyimak ataupun baru bergabung, saya akan ingatkan kembali materi yang sudah dibahas, yaitu pada 1 Oktober 2022, Dr. Rorom Priyatikanto, peneliti dari Pusat Riset Antariksa, bercerita tentang kisah tentang bintang sejak lahir sampai matinya. Lalu pada 2 Oktober 2022, Dr. Abdul Rauf dari The Johns Hopkins University bercerita tentang misi teleskop Hubble dan James Webb. Dan pada hari ketiga ini, ada cerita astronomi yang tidak kalah serunya, yaitu tentang Menjelajah Tata Surya oleh Dr. Handes Gunawan Admiranto. Nah, baiklah, mengawali kegiatan webinar, saya akan bacakan terlebih dahulu panduan kegiatan pada hari ini. Yaitu, untuk kawan BRIN semua, mohon dapat mematikan suara ketika narasumber berbicara dan memanfaatkan fitur raise hand atau kolom chat untuk bertanya. Selanjutnya, peserta dipersilakan untuk mengganti nama dengan format nama spasi asal instansi. Peserta juga dipersilakan mengganti virtual background Zoom dengan virtual background yang telah disediakan di kolom chat. Nah, peserta bisa mengikuti webinar ini melalui Zoom. Nah, untuk YouTube nanti rekamannya akan kami unggah di BRIN Indonesia. Nah, selanjutnya adalah paparan dari narasumber akan dipandu oleh moderator. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu panduan untuk sesi diskusinya. Nah, panduannya adalah moderator menentukan atau mempersilakan peserta atau pertanyaan untuk nanti dijawab. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Dan peserta dapat juga mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom ataupun YouTube. Baik, moderator kali ini masih dipandu oleh Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dahulu CV beliau, yaitu
Profesor Dr. Thomas Jamaludin ini S1-nya dari Astronomi ITB, S2-nya dari University Kyoto, dan juga S3 Astronomi dari Universitas Kyoto, Jepang. Pengalamannya, penelitiannya ada galaxy structure, lalu ada juga large scale galaxy dan star forming region. Penghargaannya ada Satya Lencana Karya Satya, Sarwana Award, dan juga penghargaan dari maaf agak kurang jelas ya, Ganesha Widya dan Islamic Look Award. Okay. Nah, begitu itulah moderator yang akan memandu paparan nanti dari Bapak Dr. Handes Gunawan. Nah, baiklah, kepada Profesor Dr. Thomas Jamaludin kami silakan. Terima kasih, Ibu Christine. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bintang kecil nan luar biasa, terangi semesta hangatkan bumi, hari ketiga menjelajah tata surya, belajar dari 100 jam astronomi. Cakep, Pak. Ini karena diminta pantun astronomi. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, pelajar, mahasiswa, dan juga ada juga guru-guru yang hadir juga. Pada hari ketiga ini kita akan membahas menjelajah tata surya. Hari pertama sudah kita dengarkan cerita kisah bintang sejak lahirnya sampai matinya. Dan kemarin kita mendengarkan cerita tentang teleskop antariksa. Semuanya luar biasa dan pada hari ini juga akan luar biasa ceritanya tentang menjelajah tata surya. Ini akan disampaikan oleh Pak Gunawan. Silakan sedikit informasi tentang Pak Gunawan ini. Jadi Pak Gunawan ini adalah lulusan astronomi ITB. Bidang yang pernah dilakukan adalah penelitian fisika matahari, kemudian polusi cahaya dan dosis radiasi, terutama yang berpotensi dialami oleh para penumpang di pesawat terbang. Dan penghargaan yang sudah diterima adalah Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun. Ya. Saya kira itu penjelasan singkat oleh tentang Pak Gunawan, dan Pak Gunawan ini juga sudah menulis buku terkait dengan tata surya, jadi nanti bisa juga cari ya di toko buku atau toko buku online ini, buku oleh Pak Gunawan ini. Silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Thomas atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang tata surya. Betul memang kata Pak, seperti kata Pak Thomas, saya sudah membuat buku tentang tata surya. Diterbitkan sudah agak lama, tahun 2009. Saya juga menulis buku tentang bintang dan galaksi, kemudian juga tentang Kiamat 2012. Nah, tapi sekarang saya akan mencoba membahas tentang tata surya. Setelah kita membahas bintang, lalu kita bergerak ke alam semesta yang jauh seperti yang diuraikan dalam dua presentasi sebelumnya, maka saya akan mengajak para peserta untuk menuju ke rumah kita, yaitu tata surya itu. Ya, mungkin akan saya mulai dengan bagi layar. Nah, tata surya. Tata surya itu adalah sebenarnya adalah sebuah satu kelompok bintang, satu kelompok benda langit yang terdiri atas matahari, 82 planet, lalu kemudian benda-benda bukan planet seperti asteroid, meteoroid, planet kecil, lalu komet, dan benda-benda yang berada di ruang antar planet. Nah, itu membentuk satu kelompok yang disebut tata surya. Nah, tata surya itu seperti yang kita lihat di sini dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini adalah planet. Lalu kemudian ada planet-planet katai, yaitu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris, dan
beberapa planet lain. Lalu kemudian teori-teori lain seperti yang sudah saya berikan di atas. Nah, lalu saya akan coba lihat, paparkan bahwa tata surya ini seberapa besar sih ukuran-ukurannya, anggotanya, lalu kemudian seberapa besar juga ukuran tata surya itu sendiri. Maka ini saya tunjukkan. Nah, ini tata surya dalam angka ya. Jadi umurnya 4,5 juta tahun, terdiri atas satu bintang, 3.239 komet, 627.000 asteroid, 8 planet, 5 planet kecil, di mana planet 8 planet itu terbagi atas dua jenis, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu yang orbitnya terletak di antara berada di sebelah dalam orbit asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang planet dalam itu bisa disebut planet kebumian, planet terestrial, dan planet luar disebut juga raksasa gas. Disebut planet kebumian karena bentuknya mirip bumi. Lalu dia tidak memiliki cincin, kepadatannya tinggi. Bisa kita lihat dibandingkan di sini, perbandingan kerapatan ada tidaknya cincin, adanya lalu jari-jari planet itu, lalu adanya permukaan dan atmosfernya, lalu kemudian untuk satelitnya. Jadi dari di planet kebumian ini hanya satu planet saja yang memiliki satelit, yaitu bumi. Yang lain tidak memiliki, tetapi planet luar memiliki banyak sekali planet, bisa sampai 14 sampai 67. Nah, kalau di planet kebumian kita bisa melihat adanya batas yang sangat jelas antara permukaan dan atmosfernya, tapi kalau di planet planet raksasa itu astronomia itu sangat tebal, jadi bisa dikatakan tidak memiliki permukaan sebagaimana yang terlihat ada pada planet-planet kebumian. Nah, lalu bagaimana ukurannya? Nah, ini kira-kira perbandingan ukuran matahari dengan planet-planet di tata surya. Jadi kalau planet matahari itu sebesar ini, maka Jupiter, Saturnus, dan planet-planet yang lain ini sebesar ini. Jadi lebih dari 98% ukuran tata surya itu terpusat di matahari. Nah, lalu bagaimana dengan ukuran tata surya itu sendiri? Maka saya akan coba bandingkan dengan menunjukkan skala berikut. Jadi kalau tata surya kita kecilkan 700.000 kali, lalu kemudian akan saya superposisikan dengan wilayah Indonesia. Maka dalam skala ini maka matahari itu hanya menjadi sebuah bola yang berdiameter 1 km, lalu kita letakkan di Kota Sabang. Maka pada jarak Kota Sigli maka akan terletak Merkurius yang hanya bola berjari-jari 3,5 meter. Lalu kemudian di Venus yang memiliki jari-jari 8,6 meter berada di kota Hirwen. Lalu orbit bumi yang mirip Venus besarnya berada di kota Pakengon. Lalu Mars ada di kota Pangkalan Berandan yang berdiameter 4,8. Lalu pada jarak yang lebih jauh terletak dapat Jupiter berada di Bangko, di mana Jupiter ini dalam skala ini memiliki jari-jari 100 meter. Lalu Saturnus berada di Yogyakarta, lalu kemudian Uranus berada di Manokwari. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ukuran
benda-benda di tata surya itu jauh lebih besar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak antar anggota tata surya itu sendiri. Dan itu bisa menunjukkan bahwa memang dari segi skala, maka tata alam semesta itu sangat besar. Karena bahkan karena di ukuran yang paling kecil pun, yaitu ukuran tata surya, ini sudah sangat besar ukurannya. Lalu kita bergerak ke matahari. Matahari itu adalah sebuah bola gas yang terletak yang berbicara dengan komposisi utama hidrogen dan helium. Dia memiliki 4,5 miliar tahun, jadi sekitar 700 juta ribu kilometer. Nah, temperatur pusatnya 15 juta, lalu temperaturnya 6.000 derajat. Nah, matahari bisa bersinar karena di intinya berlangsung proses yang disebut reaksi termonuklir membutuhkan unsur berat dari unsur yang lebih ringan yang mungkin sudah dibahas oleh Pak Roram di hari pertama. Dan itu itulah yang membuat matahari menjadi bersinar walaupun umurnya sudah 5 miliar tahun lagi. Nah, matahari itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ada bagian inti, bagian selubung, kemudian bagian konvektif, dan kemudian ada bagian atmosfer dan juga bagian korona. Nah, karena matahari itu juga sebuah benda gas, maka dia berotasi secara diferensial, yaitu di mana laju rotasi setiap titik di di matahari itu berbeda-beda. Dan inilah yang kemudian memunculkan proses-proses yang disebut kemudian sebagai aktivitas matahari. Aktivitas matahari itu misalnya adalah intik matahari atau flare dalam lontaran masa koran seperti yang kelihatan di gambar ini. Nah, matahari dan selain itu juga matahari memancarkan angin surya dengan kecepatan 400 km per detik dan kecepatan gravitasi itu 28 kali kecepatan gravitasi matahari dan 1.300 benda surya matahari bisa masuk ke dalam benda surya bumi bisa masuk ke dalam matahari. Nah, kalau kita coba bandingkan matahari dengan bumi ini bumi makanya adalah sebagian dari permukaan matahari ini ada proses ada busur-busur korona yang menunjukkan adanya aktivitas matahari. Nah, lalu kemudian kita bergerak ke Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dari seluruh planet anggota tata surya. Ini memiliki kerapatan yang tertinggi kedua nomor setelah Bumi dan planet terpanas nomor dua setelah Venus. Tidak memiliki atmosfer karena gravitasinya yang rendah. Tapi dekat dengan matahari ada beberapa tempat di Merkurius yang mengandung es. Dan di karya planet Merkurius pernah diluncurkan beberapa wahana antariksa, yaitu Messenger dan Dewi Kolombo. Dan ini Merkurius itu cukup besar, 40% dari seluruh volume totalnya. Dan di mana bumi itu hanya 17%. Ini juga masih menjadi bahan perdebatan para astronom kenapa seperti ini. Ini adalah data Merkurius. Nah, Merkurius hanya bisa diamati saat menjelang matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Nah, karena tidak ada atmosfer, maka permukaannya menghasilkan banyak terdapat kawah. Tapi itu hasil temukan meteor. Planet yang berikutnya adalah Venus. Dan merupakan planet yang terdekat dengan bumi. Dan karena agak mirip bumi, maka disebut sebagai kembaran planet bumi. Karena memiliki kesamaan ukuran, komposisi, dan gravitasi. Dan ini merupakan planet terpanas di seluruh tata surya. Dan di mana temperaturnya mencapai 464 derajat Celcius. Nah, ada beberapa wahana yang pernah sampai ke Venus, bahkan melihat sampai di permukaannya, yaitu Venera, lalu kemudian
beberapa yang lain. Lalu rotasi Venus itu berbeda dengan rotasi yang lain. Disebut yang memiliki rotasi retrograd, yaitu rotasinya dari timur ke barat, jadi bergerak berlawanan arah dengan orbitnya. Nah, lalu rotasi yang lambat ini, maka Venus memiliki satu hari Venus yang lebih panjang daripada satu tahun Venus. Jadi matahari dibandingkan dengan Bumi ya. Jadi kalau satu tahun Venus dan waktu mengelilingi matahari diperlukan waktu 225 hari, maka dalam matahari terbit sampai terbenam diperlukan waktu 243 hari. Mungkin kita akan bosan kalau berada di Venus karena matahari kok selalu di atas terus, atau mengalami malam terus, dan atmosfernya itu sangat tebal dan bisa dilihat pada gambar ini, di mana ini adalah merupakan atmosfer yang sangat tebal yang membuat permukaannya tidak bisa diamati. Tapi kemudian dengan teknik tertentu, yaitu dengan menggunakan radar, akhirnya bagian permukaannya bisa diamati. Dan tekanan di Venus mencapai 92 kali tekanan di permukaan Bumi. Dan temperatur rata-rata Venus mencapai lebih dari 30 kali tekanan permukaan Bumi. Temperatur permukaan Bumi dan kecepatan rotasi di angka 250 kali lebih kecil dari kecepatan rotasi Bumi. Nah, ini merupakan anggota permukaan yang paling terang. Dan Venus adalah planet yang paling panas di seluruh tata surya. Dan dari seluruh planet anggota tata surya, Venus memiliki gunung berapi yang paling banyak. Dan atmosfer di Venus sangat mampat, berotasi dalam arah yang berlawanan dengan arah orbitnya. Dan angin Venus sangat tinggi. Ini bisa kelihatan bahwa atmosfer Venus yang sangat tebal, dan ini menunjukkan bahwa membuat permukaan Venus tidak bisa kelihatan. Dan temperatur permukaan yang panas ini diakibatkan oleh efek rumah kaca yang tidak terkendali. Nah, kapan kita bisa mengamati Venus? Kita bisa mengamati saat matahari sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Dan itu bisa kelihatan di barat atau timur sebagai bintang yang sangat terang. Nah, orang Jawa menyatakannya lintang panjer esuk atau lintang panjer sore. Sangat terang pada pagi atau sore hari ini. Ini adalah gambaran seniman tentang Venus itu sendiri. Nah, permukaannya sangat tidak seperti pada Merkurius, karena sumbernya yang tebal, maka apabila ada meteor masuk ke Venus, maka dia akan hancur sebelum sampai ke permukaannya. Nah, lalu ini adalah peristiwa efek rumah kaca, di mana cahaya matahari yang datang dari ruang angkasa masuk ke permukaan, kemudian dipantulkan oleh awan yang tebal, dipantulkan lagi, dan mengakibatkan temperatur permukaannya sangat panas. Nah, kita ke planet kita, yaitu Bumi.
Bumi ini memiliki jari-jari 6.376 km, memiliki massa 6 kali 10.24 kg, dan kerapatan rata-rata 5,5 kg per meter kubik, gravitasinya 9,8. Nah, jarak bumi matahari itu jarak rata-rata 150 juta km dan memiliki 11 satelit, yaitu bulan. Lalu bumi menjadi seperti yang kita alami sekarang ini, kita mengamati adanya angin, ada lautan, ada gudra, dan adanya peristiwa-peristiwa yang ada di atmosfer dan permukaan atmosfer lautan dan permukaan itu digambarkan dalam skema ini. Di sini ada matahari yang memberikan radiasi yang menghasilkan pada atmosfer, memberikan atmosfer dan ke lautan dan tanah dan vulkanisme. Nah, bumi itu tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu bagian inti, bagian mantel dan bagian kerak. Nah, ini lalu kemudian ada daerah-daerah yang di permukaan yang menunjukkan adanya proses-proses tektonik lempeng, di mana ada benua-benua yang saling bergerak satu sama lain. Nah, ini berbeda dengan Venus. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa Venus itu memiliki gunung api yang sangat banyak di seluruh permukaannya. Nah, lalu tapi di bumi itu gunung api itu tidak berada di seluruh permukaan bumi, hanya daerah-daerah tertentu saja memiliki gunung api, dan gunung api itu biasanya berada pada daerah di pertemuan lempeng. Ini terjadi karena kalau kita lihat Venus, nah ini prinsip agak mirip, ada bagian inti, ada bagian selubung, kemudian ada bagian kerak. Tapi di ada satu bagian yang di Venus yang tidak dimiliki, tapi yang tidak dimiliki Venus tapi ada di memiliki bumi, yaitu yang dinamakan. Selamat pagi, aku telat. Lapisan telat. Yang disebut lapisan astenosfer. Nah, lapisan astenosfer inilah yang memungkinkan berlangsungnya itu planet ya adalah tektonik lempeng, yaitu jadi di sini lempeng-lempeng gunung, lempeng-lempeng lautan itu bergerak di atas lapisan astenosfer. Jadi itu ibaratnya seperti kita gabus yang berada di sebuah glaskom yang berisi air, dan gabus itu bergerak ke sana kemari di atas permukaan air tersebut. Nah, air itu bisa digambarkan sebagai lapisan astenosfernya dari bumi ini. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Venus. Akibatnya Venus vulkanisme berlangsung di seluruh permukaan, sedang di bumi melakukan vulkanisme hanya berlangsung di daerah pertemuan-pertemuan lempeng. Ini kira-kira bagaimana proses-proses dinamika lempeng di bumi itu sendiri. Jadi ini ada lapisan-lapisan yang saling bergerak satu sama lain, kemudian bertumbuhkan, kemudian akhirnya bisa menghasilkan vulkanisme atau kemudian pegunungan tinggi, atau juga ada menghasilkan adanya gempa. Nah, lalu bumi itu juga memiliki atmosfer yang cukup tebal, tapi jelas tidak setebal Venus. Atmosfer inilah yang kemudian melindungi kita, memberi kehidupan bagi makhluk hidup, dan membuat
bumi nyaman untuk di kalau atmosfer ini juga menjaga bumi jadi tetap hangat dengan melakukan adanya efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca ini juga terjaga menjadi seperti berada pada temperatur yang sekarang, itu karena ada proses siklus karbon dioksida. Jadi seperti yang pada gambar ini, jadi CO2 yang datang dari permukaan bumi, dilemparkan ke udara melalui proses organisme, kemudian turun ke bumi melalui proses hujan, lalu terus melingkar-lingkar seperti ini, sehingga akibatnya proses ini menjaga bumi berada pada temperatur yang sama, yang nyaman untuk hidup manusia. Ini berbeda dengan Venus. Jadi atau dari vulkanisme itu memancarkan karbon dioksida, dan tetapi itu tetap tertahan di atas permukaan karena tidak ada mekanisme yang menurunkan karbon dioksida. Seperti di bumi kan ada, yaitu hujan. Nah, akibatnya apa? Karbon dioksida tertahan di atmosfer Venus dan mengakibatkan Venus efek rumah kaca yang tak terkendali dan menjadikan permukaan Venus menjadi panas sekali. Lalu planet selanjutnya adalah Mars, planet keempat dari Matahari, planet kecil kedua di tata surya. Itu mirip ada dalam beberapa hal, permukaan Mars mirip bumi karena adanya kawah, permukaan meteorit, tutup kutub, merapi dan gurun. Mars sudah beberapa kali dijelajah, dan di Mars juga terdapat aspek-aspek yang menonjol, yaitu adanya gunung yang sangat tinggi. Dan Mars ini juga terbagi menjadi dua, bisa kita yang di mana belahan utara adalah belahan yang penuh dengan gunung tinggi, dan belahan bawah, belahan selatan, itu berupa dataran-dataran tinggi. Nah, satu tahun Mars 322 hari lebih panjang daripada satu tahun Bumi. Mars yang planet keempat ya. Tentang sejarah planet-planet itu ya. Nah, jarak Matahari Mars 1,5 lebih jauh daripada jarak Matahari Bumi. Dan gravitasi Mars 37,5% daripada gravitasi Bumi. Ya, disebut planet merah karena oksida besi yang membuatnya berwarna merah. Nah, ini adalah gunung-gunung yang ada di Mars, yaitu Gunung Olympus Mons yang merupakan gunung tertinggi di seluruh tata surya. Ini dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Bumi. Ini adalah Mount Everest, ini adalah Olympus Mons, ini adalah Gunung Mauna Kea. Nah, gunung-gunung di Mars itu agak mirip bentuknya dengan gunung-gunung yang berada di Hawaii, Gunung Mauna Kea, Mauna Loa, Kilauea dan sebagainya. Nah, tapi ini berbeda dengan sifatnya yang dengan yang ada di Mars, karena kalau di Mars tidak ada tidak ada kegiatan tektonik lempeng, sehingga permukaan magma itu selalu keluar dari satu titik dan mengakibatkan gunung yang sangat tinggi, munculnya gunung yang sangat tinggi. Nah, berbeda dengan di Hawaii, itu magma turun keluar dari dalam bumi, itu berada di satu titik di mana satu lempeng yang bergerak ke barat, sehingga mengakibatkan adanya barisan gunung api di Hawaii, tapi dengan gunung-gunung yang tidak setinggi dibandingkan dengan gunung yang ada di Mars. Selanjutnya, ini adalah permukaan Mars. Permukaanlah diberi batuan dan debu yang membentuk bukit pasir.
Nah, lalu Mars itu memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos ini kira-kira gambaran yang bagaimana dia mengorbit apa Mars itu sendiri. Nah, ini secara garis besar bagaimana komposisi planet-planet di seluruh tata surya. Merkuri ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini adalah planet terestrial dan yang adalah raksasa gas. Dan Jupiter, Saturn, dan Neptunus. Kita lihat bahwa raksasa gas itu didominasi oleh gas hidrogen. Sementara di planet-planet kedua yang dominan adalah karbon dioksida untuk Venus dan Mars, atau tadi di bumi nitrogen, sementara di Merkurius oksigen. Nah, ini kira-kira gambaran artis bagaimana kalau di siang hari di beberapa planet yang planet terestrial, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan ini pola bentuk seperti ini terjadi karena kondisi atmosfernya. Atmosfer yang tebal membuat matahari Venus jadi sangat seperti apa namanya penuh mendung, seperti mendung terus. Nah, pas karena jarak yang jauh matahari akan tampak redup. Lalu Jupiter adalah planet kelima yang besar di seluruh tata surya dan memiliki masanya 2,5 kali masa seluruh planet tata surya lainnya. Jadi, dan Jupiter itu juga bisa dianggap sebagai pelindung bumi karena gravitasinya yang besar membuat asteroid yang akan masuk ke planet dalam tertarik oleh gravitasi bumi sehingga tidak bisa masuk ke planet yang lebih dalam lagi. Dan planet ini sudah diamati sejak 8 sampai 7 abad sebelum Masehi dan salah satu satelitnya ditemukan 4 abad sebelum Masehi. Nah, begitu besarnya si Jupiter ini maka 1.300 benda seukuran bumi bisa dimasukkan ke dalam Jupiter. Ini adalah perbandingan ukuran Jupiter dengan Bumi. Nah, Jupiter juga memiliki cincin seperti juga Saturnus, tapi tidak terlalu jelas, tidak sejelas Saturnus. Dan karena ini itu bukan benda padat seperti Bumi, maka Jupiter kan tampak pepat, jadi daerah kutubnya itu akan terjadi daerah kutub lebih pendek daripada terjadi daerah ekuator. Memiliki 463 buah satelit, yang salah besarnya adalah satelit Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Io itu adalah planet yang paling aktif vulkanismenya. Jadi kalau kita bicara di bumi, bagaimana cuaca hari ini? Maka kalau di Venus, maka yang adalah bagaimana vulkanisme hari ini? Kira-kira seperti itu. Ini terjadi karena gravitasi Jupiter mengikatkan dengan kayak pasang surut pada planet Io pas selama dia mengorbit Jupiter tersebut. Nah, lalu pada tahun 1994 terjadi peristiwa yang cukup menghiburkan dunia astronomi yaitu jatuhnya komet Shoemaker-Levy ke dalam atmosfer Jupiter. Ini bisa kelihatan bagaimana dahsyatnya peristiwa tumpukan tersebut. Sebenarnya adalah planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang cincin yang dengan kita teleskop sederhana, maka kita akan bisa melihat cincin tersebut. Dan cincin itu sangat tipis dibandingkan dengan ukuran
besarnya lebarnya. Jadi kalau misalnya cincin itu setipis kertas, maka lebarnya itu bisa mencapai 3 lapangan sepak bola, bisa kelihatan begitu tipisnya. Dan ini tersusun dari bongkah-bongkah es yang sangat banyak. Dan seperti ini. Nah, lalu dia memiliki banyak satelit, dan yang paling banyak besar adalah satelit Titan. Dan satelit Titan itu satelit yang cukup mantap atmosfernya, tapi tersusun dari metana. Nah, selanjutnya Uranus. Nah, Uranus juga agak unik dibandingkan dengan planet-planet lain. Jadi kalau cahaya dari matahari itu jatuh di bidang ekuator untuk planet-planet lain, tapi cahaya untuk Uranus jatuh di kutub. Jadi cara mengorbit matahari, si planet Merkur Uranus itu seperti tampak mengelinding. Dan atmosfer Uranus seperti berwarna biru kajian dan mengandung gas metana. Dan memiliki beberapa satelit, seperti yang ditunjukkan di sini, ada satelit Uranus. Lalu, kemudian ada juga, ada satu beberapa fenomena yang unik ada di Jupiter. Nah, yang disebut bintik merah besar. Ini adalah satu fenomena atmosfer yang sudah bertahan sangat lama. Para astronom tidak tahu sejak kapan itu ada, dan bintik merah besar itu sangat besar ukurannya. Lalu di Saturnus juga ada satu fenomena yang agak mirip, kemudian dinamai bintik putih besar. Itu juga fenomena atmosfer. Lalu kemudian di Uranus juga ada di Neptunus ada juga yang disebut bintik gelap besar, fenomena yang atmosfer yang sampai sekarang masih menjadi bahan telaah para astronom. Nah, satu tahun Neptunus sama dengan 165 tahun Bumi, jarak matahari itu 30 kali jarak matahari Bumi. Planet ini sangat jauh sehingga agak sulit diamati dengan menggunakan teleskop sederhana. Kita harus menggunakan teleskop yang cukup kuat untuk bisa mengamati Neptunus. Nah, intinya memiliki 6.000 derajat, antara berwarna biru yang mengandung gas metana. Dan masih terdapat gas yang sangat kencang. Nah, lalu kemudian setelah mengamati banyak-banyak beberapa objek tata surya, akhirnya dibuat satu klasifikasi baru pada objek-objek anggota tata surya. Tadinya ini dengan mempertimbangkan bahwa ada satu planet yang digolongkan menjadi planet, yaitu Pluto. Tapi Pluto itu ternyata tidak memiliki karakteristiknya berbeda sekali dengan planet-planet kebumian atau planet-planet raksasa gas. Sementara itu ditemukan ada objek-objek yang berada di seberang Neptunus yang karakterisnya agak mirip dengan planet Pluto. Dan akhirnya dibuat satu penggolongan baru bahwa Pluto itu bukan planet tapi sebuah planet kecil. Dan ternyata ada beberapa objek lainnya agak mirip dengan Pluto, misalnya Bulan, Eris, lalu Haumea, Makemake, dan Ceres. Ini Ceres adalah anggota dari sabuk asteroid. Nah, ini adalah Pluto. Akibatnya Pluto akhirnya digolongkan dari 10 planet kecil, dan planet di tata surya itu sekarang tidak 9, tapi 8 buah. Nah, lalu anggota tata surya lain di samping planet-planet, lalu planet kecil ada juga anggota tata surya lain, yaitu bulan. Bulan ini adalah satu-satunya satelit Bumi dan juga satu-satunya satelit yang
benda langit yang pernah didarati manusia melalui beberapa misi Apollo. Dan karena bulan tidak memiliki atmosfer, maka dia akan memiliki banyak gunung dan lembah. Dan kawah-kawah. Kawah-kawah ini berasal dari benturan meteorit yang jatuh pada permukaannya. Lalu pada dasawarsa 60-70 itu berlangsung proyek Apollo di mana manusia melakukan penjelasan ke bulan. Tapi sekarang nanti akan dimulai lagi penjelasan ke bulan, yaitu melalui proyek Artemis. Artemis adalah satu saudara kembar Apollo yang merupakan dari bulan di dalam mitologi Yunani. Sekarang akan menjadi program eksplorasi bulan untuk menyadarkan manusia di permukaannya pada tahun 2024. Nah, ini untuk tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah bulan akan menjadi semacam koloni atau stasiun ruang angkasa permanen yang akan menjadi batu loncatan untuk melakukan penjelajahan antariksa lebih jauh. Salah satunya adalah menuju ke Mars. Ya, ini kenapa dilakukan begini, karena bisa melakukan beberapa hal yang dengan berisiko, tapi risiko yang kecil, tapi masih berada pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga kalau ada masalah, kita para astronom bisa melakukan perjalanan ke bulan. Di sini dilakukan pematangan sistem dan teknologi untuk di luar angkasa sebelum melakukan misi ke Mars yang bisa berlangsung selama 2-3 tahun. Nah, dibangun di bulannya akan dibuat semacam jembatan gateway, prasarana untuk menunjukkan keberadaan astronot di permukaan bulan. Di situ terdapat tempat tinggal, sarana menuju laboratorium, dan sebagainya. Dan ini apa kira-kira secara garis besar sistem gateway-nya, dan ada beberapa tahap misi Artemis. Artemis satu adalah uji terbang mengelilingi bulan dan satu ya. Lalu kemudian ada misi Artemis 2, di sini misi berawak diluncurkan ke bulan, dan untuk kemudian misi ketiga Artemis 3 pendaratan ke bulan. Nah, pendaratan ke bulan ini kemudian dipakai untuk mencuci semacam batu loncatan untuk menuju membangun sebuah koloni, lalu menjadikan batu loncatan untuk misi-misi dari saya berencana. Lalu, nah ini kira-kira seperti ini gambarannya, Artemis 1, Artemis 2, bahannya antariksa diluncurkan ke bulan, lalu kemudian Artemis 2 manusia mengorbit bulan, lalu kemudian Artemis 3-5 manusia berada di bulan menjadikan bulan sebagai koloni bumi. Nah, tadi saya sebutkan ada objek lain di luar planet, yaitu asteroid. Asteroid adalah objek-objek yang berada mengorbit matahari yang berada di antara Mars dan Jupiter. Dan itu jumlah jutaan, dan ahli planet disebut sebagai sabuk asteroid. Dan sabuk ini tersusun dari banyak jenisnya, tapi terutama adalah tersusun dari asteroid karbon, silikat, dan asteroid logam. Dan di sini ada asteroid yang besar, ada Ceres, ada Pallas, Vesta, Hygiea, dan kadang-kadang karena adanya gravitasi antara sesamanya, maka asteroid-asteroid ini ada yang kemudian bergerak ke bagian ke tata surya bagian dalam.
yang kemudian menjadi disebut Near Earth Asteroid, asteroid yang bergerak mendekati bumi. Asteroid inilah yang kemudian jatuh di masuk ke atmosfer bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu dan yang memusnahkan dinosaurus. Lalu kemudian mungkin juga ada beberapa jatuhnya asteroid lain yang masuk ke bumi tapi tidak terekam. Dan ini bisa dibuktikan dengan adanya kemunahan. Menghancurkan dinosaurusnya punah ya. Nah, kemudian asteroid ini karena ada asteroid-asteroid yang asteroid itu disusun dari berbagai jenis, maka para astronom kemudian mulai memikirkan untuk bagaimana kalau kita mengambil bahan-bahan asteroid dari asteroid itu untuk dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan untuk kepentingan manusia sehingga muncul gagasan untuk melakukan penambangan di asteroid karena di situ kita lihat ada asteroid karbon, ada asteroid logam, asteroid silikat, bahkan ada asteroid logam dan ini kemudian mulai ada gagasan untuk mengkaji komposisinya, bagaimana melakukan penambangannya, kemudian studi dinamika dan proporsinya, lalu bagaimana kelayakan ekonominya. Nah, dalam rangka itu maka juga pernah diluncurkan dua kali sebuah wahana antariksa oleh Jepang yang disebut Hayabusa. Pada Hayabusa yang ada dua misi Hayabusa. Yang pertama itu diluncurkan pada tahun 2006 kalau tidak salah atau 2004 dan itu diluncurkan ke sebuah asteroid yang dinamakan asteroid Itokawa ini yang didatangi oleh tahun 2005 diluncurkan pada tahun 2005 dan mendatangi asteroid Itokawa mencuplik sampel dari asteroid Itokawa tersebut dan dibawa lagi ke bumi dan itu untuk mempelajari bagaimana proses-proses atau komposisi dari asteroid Itokawa tersebut. Lalu kemudian juga pada tahun 2014 diluncurkan misi Hayabusa kedua dan itu diluncurkan untuk menuju ke asteroid Ryugu dan itu juga berhasil mencuplik dan dibawa lagi ke bumi. Dan ini merupakan salah satu langkah awal melakukan penambangan di asteroid. Jadi dari sini kita lihat bahwa antariksa khususnya tata surya itu bukan hanya tidak ada aplikasinya katakanlah demikian, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di tata surya itu untuk dimanfaatkan manusia. Contoh adalah penambangan asteroid. Nah itu contohnya adalah bahan silikat yang akan dipakai untuk pelindung warna angkasa, lalu air dan air bisa juga sebagai bahan bakar. Lalu logam itu menjadi struktur ruang angkasa, lalu platina untuk semikonduktor untuk katalis, kemudian logam semikonduktor untuk sebagai sel surya untuk wahana yang akan diluncurkan. Bahkan para astronom pernah menemui ada satu asteroid yang ternyata yang tersusun dari emas seluruhnya, tapi setelah pengamatan penelitian lebih lanjut itu bukan emas, hanya nikel. Tapi saya yakin bahwa suatu saat akan betul ditemukan asteroid yang tersusun dari emas. Karena kalau kita ada nikel, ada besi, maka emas juga tidak akan jauh-jauh
tidak akan sensor dari mikrodinamisi tersebut. Bagaimana mananya? Yaitu dengan pengeboran atau kemudian air dan panca dengan dibor atau belerang dengan proses keras, dimana di situ dimasukkan cairan ke dalam lubang, kemudian dibor, kemudian disimpulkan cairan, dan belerang itu kemudian berhasil naik ke atas. Lalu kemudian logam pada asteroid besar digunakan proses-proses kepada penanganan di bumi. Dan pada asteroid kecil pemasangan logam dilakukan secara elektrostatik. Tapi ini jelas masih lama dan proses ini masih perlu sumber daya yang sangat besar. Tapi kalau ini dilakukan maka sumber daya kita bisa mendapatkan sumber daya yang nyaris tidak terbatas untuk melakukan eksplorasi ruang angkasa. Lalu di seberang Neptunus itu juga ada yang dinamakan sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu adalah suatu bagian tata surya muas dari 30 satuan astronomi. Satuan astronomi adalah jarak rata-rata dari matahari sampai jarak 50 satuan astronomi dari matahari. Dan ditemukan pada tahun 1992, anggotanya abgeben terbuat dari es yang memiliki massa 50 sampai 200 kali massa sabun asteroid dan 20 kali lebih lebar. Abgebennya adalah Pluto, Magi-Magi, Charon, Lumia. Nah, sekarang Pluto sudah tidak bisa menjadi, bukan lagi planet, tapi dia adalah bagian dari satu Kuiper. Lalu objek lain adalah komet. Objekan susun dari es dan debu yang meninggalkan jejak berupa ekor gas dan es yang bergerak di atas surya. Debu komet itu menghasilkan jalan meteor. Kita dalam orbitnya, bumi melintas di daerah yang dilintasi komet. Lalu asteroid, lalu kemudian juga ada jalan meteor. Jadi meteor, apa bedanya meteor, meteoroid, dan meteorit? Meteoroid adalah kalau itu masih berada di luar angkasa. Kalau masuk atmosfer, dia akan menjadi meteor. Dan kalau jatuh di permukaan bumi dan menghasilkan benda-benda kecil-kecil, itu disebut meteorit. Nah, perjalanan meteorit atau asteroid yang berhasil mencapai permukaan bumi. Yang kadang-kadang juga kita bisa melihat cahaya api yang sangat sangat besar. Dan itu disebut bola api atau bolit. Nah, komet itu kalau kita lihat seperti ini, itu komet itu tersusun dari ada bagian yang terang, bintang yang memiliki ekor yang cukup terang dan agak lebih gelap. Dan ini adalah disebut ekor debu dan ini ekor ion. Ini ekor ion atau ekor plasma. Ya. Pada saat jauh dari matahari, komet masih berupa kumpalan es kotor dengan ukuran sekitar 1-10 km. Kita berada di dekat matahari, maka akan muncul sirup gas dan debu yang menyerupai inti dan disebut koma. Dan ini bisa, kalau ini berarti dia sedang bergerak ke arah ini. Nah, kalau ini berarti matahari berada di sini. Karena ekor koma itu ekor plasma atau ekor ion itu muncul karena semburan angin surya yang datang dari matahari. Nah, sedangkan ekor debu itu berasal dari pergerakan komet itu sendiri. Jadi saat dia bergerak, karena dia tersusun dari partikel-partikel kedua, maka ada bagian-bagian yang terlepas. Bagian-bagian yang terlepas ini kemudian menjadikannya muncul ekor yang makin banyak panjang dengan makin dekatnya dia dengan matahari. Nah, ini juga ini adalah ekor debu, ini adalah ekor atau komet ya. Jadi begini kemudian arah pergerakannya, dan ini adalah
arah ke matahari. Jadi angin surya dari datang dari matahari menimpa komet dan melepas, dan komet itu melepaskan ion-ion. Nah, dari mana komet berasal? Itu berasal dari awan Oort, yaitu kumpulan materi yang berbentuk di awan dengan jarak 10.000 sampai 50.000 satuan astronomi dari matahari. Dan ini ditunjukkan merupakan sisa awan gas pembentuk tata surya. Nah, ini adalah meteoroid. Nah, ini meteor, sedang melintas, jatuh ke permukaan jadi meteorit. Ini adalah gambaran ketika asteroid itu menembus atmosfer bumi. Lalu ini adalah kawah hasil tumbukan meteorit di permukaan bumi. Ini adalah kawah Benzer yang di Amerika Serikat dengan kedalaman 173 meter. Diameternya 1 saham lebih dari 1 kilo dengan tinggi pinggirannya 150 kaki atau 46 meter. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata surya. Saya sangat berharap kita bisa melakukan diskusi untuk memperkaya wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai udah jam 10 kan? Baik, Pak Gunawan, paparannya sudah selesai, Pak? Sudah ya? Baik. Ya, baik, akan dikembalikan ya ke moderator. Baik, maaf, tadi ada gangguan internet, jadi terputus ya sebentar. Terima kasih, Pak Gunawan, sudah memaparkan terkait penjelajahan tata surya. Termute ya Pak. Pak Thomas suaranya belum keluar. Pak Thomas suaranya hilang. Nah. Ya. Ya. Tata surya ini adalah sistem solar system atau sistem matahari dengan planet-planetnya. 98% massa tata surya ada di matahari, dan matahari merupakan bintang yang terdekat dan merupakan objek yang paling masif di tata surya. Jadi tadi sudah diceritakan 1,3 juta kali besar bumi kita, matahari itu. Dan planet, ada 8 planet yang mengitari matahari, 4 planet merupakan planet kebumian atau terrestrial planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, itu permukaannya padat seperti Bumi. Sedangkan 4 planet yang lain, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, merupakan planet raksasa, dan permukaannya bersatu dengan atmosfernya, sehingga tidak bisa dikenali permukaannya. Jadi permukaannya berupa, yang tampak itu adalah sesungguhnya gas. Dan di antara objek-objek tata surya tersebut, ada juga asteroid, terutama di sabuk asteroid antara
Ya, sepertinya jaringannya Ya, terputus. maaf, ini terputus lagi ya. Ya, sekarang. Jadi di antara Mars dan Jupiter itu ada sabuk asteroid, dan di antara asteroid tersebut ada juga yang karena gangguan internalnya kemudian terlepas dari sabuk asteroid tersebut, kemudian mengitari matahari secara mandiri. Dan di antaranya ada yang orbitnya itu dekat dengan Bumi, dan salah satunya itu yang menyebabkan tumbukan besar 65 juta tahun yang lalu yang jatuh di Semenanjung Yucatan. Dan itu diduga menjadi sebab punahnya dinosaurus, karena debu-debu dari tumbukan tersebut kemudian menutupi seluruh bumi, sehingga bumi mengalami musim dingin ekstrim, dan musim dingin ekstrim itu yang menyebabkan kepunahan dinosaurus dengan berbagai mekanisme yang mungkin terjadi. Kemudian tahun 1908 pun ada pecahan dari asteroid yang diduga jatuh di Yucatan di Rusia. Ini saya tambahkan juga ya. Jadi asteroid tersebut memang ada yang lepas kemudian masuk ke orbit matahari, dan di antaranya ada yang melintas dekat dekat bumi, dan sebagian ada yang menumpuk juga ke bumi. Nah, selain asteroid, ada juga komet. Nah, komet ini tadi disebut sebagai objek seperti es dengan debu, yang ketika mendekati matahari akan terbentuk ekor. Ada ekor ion yang merupakan ionisasi dari komet tersebut yang kemudian terdorong oleh angin matahari, dan ada ekor debunya. Dan tadi juga cerita soal misi ke bulan. Sekarang ini ada misi yang disebut sebagai Back to the Moon, ya, kembali ke bulan. Tahun 1969 sampai awal 1970 itu ada misi Apollo ke bulan. Nah, sekarang ada misi Artemis namanya. Artemis itu kembarannya Apollo, ya, dalam mitologi Yunani. Dan ini ditargetkan 2024 itu sudah mulai diadakan. Dan misi Artemis ke bulan ini akan menjadi batu lompatan misi berawak ke planet Mars. Dan nanti di luar tata surya pada jarak lebih dari 10.000 satuan astronomi atau 10.000 kali jarak bumi matahari, itu ada disebut sebagai awan Oort. Ini menjadi cikal bakal komet juga. Dan tadi dijelaskan di antara atau ruang antar planet ada juga batuan-batuan yang disebut sebagai meteoroid yang ketika memasuki atmosfer itu menampakkan fenomena meteor. Sebagian yang menyisakan sebagai meteorit itu yang menimbulkan atau ditemukan sebagai batu meteor atau meteorit, dan tumbukan yang besar menimbulkan kawah-kawah besar. Saya kira itu rangkuman penjelajahan tata surya yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, sangat menarik dan mudah-mudahan memberikan inspirasi. Untuk menambahkan wawasan khususnya bagi para pelajar, Pak Yudhistira Arya Utama, ini dosen UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, akan memberikan ulasan bagaimana kisah tata surya ini bisa kita ambil inspirasinya untuk mendorong pendidikan para pelajar, mungkin juga para mahasiswa. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih banyak Prof. Thomas untuk kesempatan yang diberikan. Paparan yang luar biasa dari Pak Gunawan. Saya jadi ingat dulu ketika studi di Astronomi ITB, mengambil mata kuliah tata surya itu berbobot 4 SKS, diselesaikan dalam satu semester. Tapi tadi itu Pak Gunawan harus memadatkannya dalam waktu satu jam saja itu. Luar biasa. Kalau diperkenankan, saya ingin membagikan sesuatu untuk audiens. Silakan Pak, secara singkat, mudah-mudahan baik, menambah inspirasi. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi. Jadi, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan tadi,
Hadirin sekalian, tidak harus menjadi seorang astronom profesional, bahkan Bapak Ibu guru, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik pelajar, atau bahkan mungkin hanya sekedar hobis, mereka yang memiliki keminatan, mereka yang punya kegemaran terhadap benda-benda langit, itu bisa melakukan sains sesuai dengan apa yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Gunawan melalui paparan beliau. Ada sebuah paper yang menarik di sini, ditulis oleh seorang astronom yang juga sangat peduli pada dunia pendidikan. Beliau astronom dari Uruguay, Pak Tabere Galargo ini. Lewat artikel beliau ini, beliau sudah menyediakan suatu tools yang bisa digunakan oleh publik kalau ingin melakukan sesuatu ala astronom profesional. Jadi beliau membuat sebuah tool berupa integrator orbit yang bisa dengan mudah digunakan oleh siapa saja. Jadi dengan tools ini, publik diajak untuk mensimulasikan orbit dari objek langit yang ada di tata surya kita. Nah, contoh yang bisa disimulasikan di sini ditunjukkan dalam paper beliau, yaitu bagaimana jarak rata-rata planet-planet kebumian itu berevolusi terhadap waktu. Ternyata kalau kita perhatikan mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, hingga Mars, hingga waktu 1 juta tahun ke masa depan itu relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi jarak rata-rata keempat planet kebumian ini terhadap matahari relatif konstan. Jadi mungkin itu yang membuat kita merasa pede untuk mengatakan, oh kiamat di tata surya masih cukup jauh. Karena tidak ada tumbukan yang terjadi antar planet, dan tidak ada satu planet pun bergerak mendekat ke matahari. Sementara di gambar bawahnya itu menarik juga untuk melihat bahwa ternyata eksentrisitas atau ukuran kelonjongan orbit dari keempat planet terestrial itu terlihat betul bervariasi terhadap waktu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa orbit bumi itu elips. Tapi ternyata elips itu bukan elips yang konstan sepanjang waktu. Karena elipsnya pun bervariasi tingkat kelonjongannya. Kita bisa lihat di sini bahwa suatu waktu bumi memiliki orbit elips yang sangat dekat dengan lingkaran, tapi nanti pada masa berikutnya kita lihat di sini untuk bumi yang berwarna biru ini meningkat nilai eksentrisitasnya. Dengan kata lain, orbit bumi menjadi lebih lonjong. Berarti di masa depan akan ada perubahan nilai jarak terdekat bumi ke matahari, demikian pula perubahan nilai jarak terjauh bumi dari matahari. Menarik untuk bisa mensimulasikan benar tidaknya teori dari Milankovic yang menunjukkan bahwa perubahan iklim itu ya, itu sebenarnya bukan dari faktor antropogenik, tapi juga dipicu oleh adanya perubahan dalam skala kosmos. Di antaranya adalah perubahan orbit bumi ini. Jadi itu bisa dilakukan sendiri. Nah, ini lain yang bisa dilakukan. Melihat bagaimana pengaruh planet terbesar di tata surya Jupiter terhadap orbit planet bumi kita. Di sini yang disimulasikan adalah ada Jupiter, bagaimana pengaruhnya terhadap eksentrisitas orbit bumi, dan bagaimana kalau Jupiternya tidak ada. Ternyata jelas berbeda sekali evolusi dari orbit bumi ketika dalam perhitungannya itu menyertakan efek planet Jupiter dan ketika tanpa planet Jupiter. Jadi bagian astronom itu bahkan memandang bahwa Jupiter itu semacam dewa penyelamat bagi bumi. Karena dengan hadirnya Jupiter di orbit yang lebih luar dari bumi, Jupiter itu seperti menjadi tameng bagi hadirnya benda-benda kecil yang siap untuk membombardir bumi setiap saat. Dan ternyata juga kehadiran Jupiter dari simulasi ini terlihat betul mempengaruhi rupa nilai dari eksentrisitas orbit buminya. Tadi Pak Gunawan juga sempat menyinggung tentang asteroid mining. Nah, ini adalah gambar kartun tentang bagaimana asteroid mining mungkin dilakukan oleh orang. Ini gambar kartun lama. Ya. Nah, tadi disinggung juga tentang bagaimana satelit Hayabusa 2 milik Jepang itu telah berhasil didaratkan di sebuah asteroid untuk mengambil sampel dari asteroid tersebut. Hal itu semakin menambah keyakinan kita bahwa asteroid mining bukan hal yang mustahil untuk dilakukan dalam waktu dekat ini.
karena kita sudah bisa mendaratkan wahana antariksa ke asteroid dan bahkan mengambil sampel serta membawanya kembali ke bumi. Tapi tentu saja untuk perjalanan yang ekonomis kita harus memperhitungkan jarak antara asteroid itu dengan planet bumi kita. Dan itu bisa kita ketahui juga kapan sebuah asteroid berada di jarak-jarak terdekatnya dengan bumi menggunakan tools yang disediakan oleh Pak Gallardo yang sudah saya singgung tadi di awal. Kalau kita buka laman NASA, di sana ada suatu layanan yang bisa menginformasikan kepada kita kapan saja sebuah asteroid itu mengalami papasan dekat atau berada di jarak terdekatnya dengan planet tertentu. Di sini dicontohkan asteroid Apophis yang disebut-sebut akan membahayakan bumi pada 13 April 2029 yang akan datang. Karena pada tanggal tersebut, asteroid tersebut mengalami papasan dekatnya dengan bumi itu di jarak yang hanya 0,00025 satuan astronomi. Mungkin kita kurang bisa mendapatkan sense seberapa dekatnyakah jarak ini. Kalau nilai ini kita kalikan dengan 149.600.000 kilometer, maka nilai ini hanya sejarak 37.400 kilometer. Artinya pada 13 April 2029 tersebut, asteroid Apophis itu hanya ada di jarak yang lebih kurang ada di jarak satelit geostasioner dari bumi. Dan asteroid ini lumayan besar juga, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya bagi bumi saat dia mengalami papasan dekatnya tersebut. Nah, dari luaran tools yang berupa integrator orbit yang sudah saya singgung di awal tadi, kalau kita ingin mensimulasikan kondisi papasan dekat suatu asteroid dengan bumi, kita bisa plotkan itu, ya. Kumpulan jarak-jarak terdekat yang bisa dimiliki asteroid tersebut dengan planet bumi kita. Contohnya adalah gambar yang saya tampilkan ini. Ini adalah jarak papasan dekat yang dialami oleh suatu asteroid dengan planet bumi dengan jarak papasan dekat sekitar 100 kali radius bumi, 200 kali radius bumi, hingga 300 kali radius bumi. Nah, kita bisa lihat itu distribusinya. Jadi ternyata satu asteroid saja bisa mengalami berkali-kali papasan dekat dengan bumi. Bahkan di jarak yang sangat dekat sekali dengan pusat bumi. Dari sini kita bisa mengekstrapolasi untuk memprediksi kebolehjadian terjadinya tumbukan suatu asteroid dengan bumi. Jadi dengan tools ini kita juga bisa merasakan bagaimana kerja seorang astronom profesional, kok bisa-bisanya mereka memprediksi tentang terjadi tidaknya suatu tumbukan antara asteroid dengan planet-planet di tata surya. Nah, terkait dengan bila suatu tumbukan bisa dipastikan akan terjadi di masa depan, kita bisa mengkuantisasi dengan bantuan tools lainnya. Apa dampak yang akan dirasakan bumi? Tools tersebut dibuat sebagai sebuah aplikasi yang berbasis web oleh astronom lainnya, Collins dan kawan-kawan, dan bisa dengan mudah dioperasikan oleh para pengguna. Ini adalah antar muka yang tersedia di web tersebut. Kita tinggal memberikan input berapa besar ukuran asteroidnya, dia jatuh masuk ke atmosfer bumi dengan sudut datang berapa derajat, berapa kelajuannya, termasuk berapa kerapatannya, dan jatuhnya apakah di benua ataukah di samudra. Kemudian kita tinggal submit saja. Selanjutnya, mesin yang akan menghitungkannya berdasarkan algoritma yang disediakan oleh Pak Collins dan kawan-kawan ini. Dan dari situ bisa muncul beragam hitungan-hitungan yang hasilnya menggambarkan seberapa dahsyatnya kah atau seberapa kurang berbahayanya kah asteroid yang berhasil masuk ke dalam atmosfer bumi tersebut. Kira-kira demikian yang bisa kita tindak lanjuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan dari paparannya pada dan hari ketiga 100 jam astronomi ini. Saya kembalikan kepada Pak Thomas Jamaluddin. Terima kasih Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Arya sudah menambah wawasan bagaimana potensi tabrakan atau potensi lintasan asteroid mendekati bumi, kemudian potensi tumbukannya itu bisa dimodelkan. Secara umum yang tadi dibicarakan oleh Pak Gunawan, kemudian ditambahkan oleh Pak Arya, objek-objek yang jauh tersebut bisa kita pelajari
yang tata surya bukan hanya sifat fisiknya, tadi atmosfernya seperti apa, kemudian permukaannya seperti apa, tetapi juga gerakannya ini juga atau orbitnya itu bisa dipelajari lebih detail lagi, termasuk bagaimana menyiapkan misi ke bulan, kemudian misi ke Mars, dan tadi Pak Arya menambahkan juga bagaimana kita bisa memodelkan potensi tumbukan dari asteroid dan juga potensi dampaknya terhadap bumi. Nah, semua itu bisa dipelajari atau bisa dikembangkan dengan penguasaan sains, khususnya fisika astronomi, dan juga pemodelannya secara matematis. Jadi para siswa yang mungkin saat ini menganggap bahwa sains itu rumit, tapi sesungguhnya sangat menarik sekali untuk memahami tata surya kita, demikian juga alam semesta secara keseluruhan. Dan cerita astronomi ini berupaya untuk memberikan inspirasi bahwa astronomi dan sains itu sangat menyenangkan dan bisa kita gunakan untuk memahami fenomena dan rahasia di alam semesta ini. Sekarang saatnya kita membuka tanya-jawab, dan panitia sudah mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di chat room ya. Silakan ditampilkan. Nah, ini pertanyaan pertama ya dari atas nama Maudi Sandra. Apa efek noda matahari atau sunspot ya terhadap permukaan bumi atau terhadap bumi? Apakah memberikan perubahan iklim atau cuaca secara langsung atau tidak? Ini Tulikak. Tidak fokus, masih bisa. Yang kedua, Marta ya. Kenapa planet Merkurius yang merupakan bagian dari planet terestrial atau planet kebumian dan juga planet raksasa yang itu mempunyai medan magnet, tetapi Venus dan Mars kok tidak punya? Kemudian ini atas nama Lisdari, apa manfaat dan mudarat tata surya itu? Manfaat dan mudarat tata surya terhadap bumi atau manusia. Apakah betul suatu bulan purnama itu sangat berpengaruh terhadap tingkat emosional manusia sehingga memicu meningkatnya kejahatan di bumi? Kemudian ini atas nama Maudi Sandra lagi, itu dengan kondisi menipisnya atmosfer bumi dari tahun ke tahun, apakah tidak ada upaya oleh lembaga-lembaga internasional atau lembaga antariksa internasional termasuk juga di Indonesia untuk ini bisa di yang ulang Pak, kurang fokus ya. Saya kirim ke WA Pak, bisa dibaca Pak. Baik-baik. Ya, pertanyaan yang ketiga ini, dengan kondisi menipisnya atmosfer bumi dari tahun ke tahun, apakah tidak ada upaya langsung yang bersifat teknis dari lembaga-lembaga antariksa dunia juga di Indonesia untuk melakukan upaya memperpanjang usia bumi dan mengurangi dampak langsung penipisan atmosfer? Mungkin lebih ke arah penipisan ozon mungkin ya dimaksud ya. Selain dengan memacu penggunaan green energy. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atas nama Akbar, kalau astronot ke bulan itu bagaimana? Silakan Pak Gun untuk menjawab. Oh ya, itu kalau efek bintik matahari ke mana? Ke bumi. Itu tidak ada. Ya, ya.
karena itu bintik matahari itu hanya menunjukkan bahwa matahari itu sedang aktif. Semakin banyak bintik mataharinya, matahari sebagai aktif. Tapi ada fenomena lain yang menjadi ada bersama-sama dengan bintik matahari, yaitu fenomena ledakan flare atau juga bisa juga ledakan mentara masa corona. Nah, itulah yang kemudian bisa berpengaruh pada bumi. Terutama misalnya pada komunikasi, menghasilkan gangguan satelit, itu terutama. Lalu tentang medan magnet. Silakan pertanyaan ditanyakan lagi. Kalau medan magnet pada panitia itu biasanya itu terkait dengan jadi planet-planet terestrial itu kan terdiri dari ada intinya itu biasanya besi dan nikel, dan itu karena panas itu menjadi terionisasi. Karena terionisasi dia akan meluncurkan elektron, saat berotasi dia akan menghasilkan medan magnet, sehingga adanya rotasi pada sebuah planet akan menghasilkan medan magnet. Tapi itu juga tergantung pada inti dari planet itu yang tersusun dari besi dan nikel. Sehingga untuk planet Mars tidak punya karena bagian dalam yang jadi Mars memiliki vulkanisme itu sekarang padam, akibatnya tidak ada gerakan partikel yang menunjukkan medan magnet. Nah, Pak Venus ada vulkanisme, tetapi karena rotasinya yang lambat, sehingga tidak cukup kuat untuk menghasilkan medan magnet. Jadi yang bisa menghasilkan medan magnet adalah ada vulkanisme, kemudian rotasinya cukup besar, rotasinya cukup besar, seperti yang tadi Merkurius dan Bumi. Demikian juga pada gas-gas yang lain, itu sama prosesnya. Lalu manfaat dan mudarat atas surya, ya itu sudah saya tunjukkan tadi bahwa orang sudah mulai memikirkan bagaimana melakukan penambangan pada asteroid besi dipakai logam, asteroid logam dipakai bahannya untuk membangun struktur di ruang angkasa, lalu kemudian bisa juga bahan-bahan yang lain, bisa untuk sel surya atau bisa juga sebagai bahan sumber air. Lalu bulan purnama sangat berpengaruh pada tingkat emosional. Nah, itu bisa dikolongkan sebagai pseudoscience, tapi memang sejak dulu memang manusia sudah mengamati itu. Maka kenapa orang ODGJ itu disebut lunatik, karena luna itu kan bahasa Latin yang artinya bulan, dan mereka melihat bahwa saat bulan purnama memang golongan apa ODGJ itu lebih, ya kasarnya kok lebih banyak, lebih berpotensi lebih banyak untuk umat. Nah, tapi ya Pak, bagaimana itu kaitannya secara astronomi belum bisa ditunjukkan. Lalu atmosfer bumi menipis, sepertinya tidak ya. Mungkin ozon, tapi ozon pun juga sudah mulai pulih. Tapi yang jadi concern mungkin lebih ke pemanasan global. Nah, pemanasan global inilah yang seperti yang terjadi di Venus. Kalau misalnya menjadi pemanasan global tidak terkendali, maka akan menjadi seperti pemanasan global yang runway istilahnya, yang tidak terkendali, sehingga bumi menjadi tidak dingin lagi, air bisa mencair, es dikutuk, atau mungkin malah bisa menguap. Nah, itu yang mungkin lebih menjadi perhatian dari seluruh umat manusia. Astronot ke bulan, itu apa ini maksudnya? Ya memang setelah misi Apollo,
Mungkin ada misi Artemis yang akan membawa manusia ke bulan, tapi juga itu bukan hanya misi ke bulan saja, tapi akan menjadi batu loncatan untuk melakukan misi-misi lebih jauh lagi dalam menjelajah antariksa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya ya, silakan bisa ditayangkan lagi oleh panitia. Ini banyak ternyata pertanyaan untuk terkait penjelajahan tata surya ini. Silakan yang slide berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Planet Mars masih terlalu dingin ya untuk menjadi kehidupan manusia. Karena atmosfer juga tipis. Tapi memang ada upaya untuk melakukan yang dikatakan terraforming, yaitu membuat Mars menjadi hangat, menjadi mirip dengan Bumi. Bahkan saya punya kenalan orang Indonesia yang pernah mengikuti suatu proyek di mana dia melakukan simulasi kehidupan di Mars. Jadi satu kelompok orang hidup bersama-sama selama beberapa waktu dan mereka meniru kondisi Mars. Dan itu dilakukan di sebuah tempat di Amerika Serikat, di negara bagian Utah. Dan mereka dari situ, mereka akan di situ akan dipelajari bagaimana interaksi orang-orang dalam lingkungan terbatas, dalam cuaca yang dingin, dengan sumber daya yang terbatas. Pokoknya meniru lingkungan di Mars. Dan ini juga untuk masih sangat jauh. Tapi untuk menjadi kehidupan itu mungkin ya masih perlu kajian lebih jauh lagi. Ketika suara belum tinggi di bumi akan menjadi fenomena aurora. Nah, angin sore itu kan sebenarnya partikel-partikel energi tinggi ya. Partikel energi tinggi kemudian masuk ke bumi itu kan dia bermuatan listrik. Karena bermuatan listrik, maka dia akan sensitif pada perubahan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet itulah yang kemudian menghasilkan fenomena aurora. Nah, untuk dipantulkan rasanya tidak, jadi dia masuk panel itu hanya partikel-partikel yang sangat kecil. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya silakan ditayangkan lagi. Ini dari atas nama Wingrid ya. Untuk planet-planet yang ada di tata surya, yang kita ketahui bahwa planet Mars mirip dengan planet Bumi. Sehingga mungkin saat ini isu yang mengatakan manusia bisa menempati atau berpindah ke planet Mars. Kemudian bagaimana tanggapan para ahli astronomi mengenai hal tersebut? Apakah bisa manusia berpindah atau menempati planet Mars tersebut? Tadi sudah dijelaskan ya, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi. Apakah mungkin manusia pindah ke planet Mars? Kalau kita lihat dari seluruh tata surya, planet-planet itu hanya rasanya hanya Bumi tempat yang paling nyaman untuk kita diami. Rasanya orang diberi apa hadiah berapa puluh miliar pun mungkin orang masih ragu-ragu untuk berpindah ke Mars. Kecuali kalau memang ada satu hal yang sangat menantang, sangat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada kalau hidup di bumi. Tapi untuk sampai sekarang Mars belum, rasanya masih belum cukup nyaman untuk bisa didiami. Tapi mungkin suatu saat kalau terraforming di planet Mars itu bisa berjalan baik, maka atmosfernya bisa cukup tebal sehingga permukaan Mars menjadi lebih hangat, maka manusia bisa berpindah ke sana.
tapi itu mungkin masih perlu waktu lama untuk bisa dilakukan. Ya, jadi memang tempat terbaik atau habitable zone ya, zona layak hidup itu saat ini baru bumi ya. Ya, planet-planet yang lain belum memenuhi syarat untuk itu. Berikutnya, ini pertanyaan lagi dari atas nama Maudi Sandra lagi. Ini kok dari laptop saya tidak fokus ya ininya, tayangannya. Nah, ada pertanyaan terkait meteorit yang jatuh ke bumi. Sehubungan dengan materi asteroid terkait dengan ya. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud warna-warni itu saat melintasi angkasa ya. Warna-warna meteor memang bermacam-macam. Itu tergantung dari unsur yang mengalami penguapan pada saat melintas di angkasa dan terbakar. Dan itu unsur-unsur itulah yang kemudian membuat warnanya bermacam-macam. Nah, itu untuk meteorit, sebagian besar meteor itu terbakar di angkasa dan terbakar habis. Tapi untuk yang ukurannya besar, maka dia akan bisa sampai ke permukaan bumi menghasilkan batu meteorit. Dan untuk bulat itu menjadi bulat itu ya karena tergesekkan oleh atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, dan itu membuat dia terkikis secara homogen dan menghasilkan bentuk akhir yang bulat. Jika Jupiter mampu menghasilkan suhu yang tinggi sehingga memiliki distribusi nuklir, kita akan tinggal di sini dan biner. Apakah itu muncul? Nah, itu juga belum kita sulit di pertanyaan hipotesis, sulit juga. Tapi memang kemungkinan sulit terjadi. Karena kalau ada bintang ganda yang di angkasa, yaitu satu matahari dan satu Jupiter, itu maka pasti dinamika planet-planet pasti akan berbeda. Kemudian juga radiasi yang sampai di planet-planet akan berbeda. Saya berpikiran bahwa mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi. Tapi itu juga kembali lagi ke faktor-faktor lain ya yang harus dipertimbangkan, yang mungkin juga bisa memungkinkan yang menunjukkan kehidupan di bumi itu. Sejak Neil Armstrong. Nah, itu sudah saya uraikan tadi bahwa akan ada program yang namanya program Artemis yang akan merupakan tindak lebih lanjut dari program Apollo. Tidak hanya mendaratkan di bulan, tapi juga membuat bulan sebagai koloni, sebagai kemudian menjadi semacam batu loncatan untuk melakukan penjelajahan antariksa lebih jauh. Asteroid mining sudah dilakukan? Belum. Nah, cuma memang langkah-langkah kesana sudah mulai dilakukan seperti yang saya berikan tadi dengan misi Hayabusa 1, 2, dan 2. Nah, mungkin suatu saat akan datang sebuah pesawat angkasa ke asteroid yang program, kemudian menggali, kemudian dibawa lagi ke bumi atau dipakai untuk membangun stasiun di ruang angkasa. Mungkin seperti itu. Nah, untuk waktu berapa lama menambang sebuah asteroid, ya itu juga tergantung dari teknologinya, tergantung dari ukuran satu asteroid, lalu kebutuhan juga yang jadi masih banyak faktor yang bisa ditentukan, dan tapi itu juga masih belum bisa di yang sekarang. Tapi mungkin dalam 10 sampai 15 tahun ke depan sudah bisa dilakukan di penemuan asteroid. Lalu astronom melihat jarak suta sebuah planet hanya dengan mengamatinya di bumi. Nah, jarak planet itu bisa dihitung dengan metode
yang dinamakan metode paralaks. Jadi kalau misalnya kita ada letakkan jari begini, lalu kita tutup mata kiri, maka benda yang ada di bawah akan berada, kita tutup mata kiri dan kanan bergantian, maka benda yang lebih jauh akan tampak berpindah-pindah. Nah, lalu kita bisa tahu jarak antar mata kita. Lalu dari situ maka kita bisa menentukan jarak objek yang lebih jauh. Nah, itu demikian juga. Jadi kita tahu diameter bumi. Maka dari misalnya di bumi ya, dari satu titik satu objek diukur berada pada posisi tertentu. Dari objek lain, objek yang sama diukur dari sini berada pada posisi tertentu di langit. Lalu jarak diameter bumi itu bisa diketahui, lalu pergeseran sudutnya bisa diketahui, maka jarak objek itu juga akan bisa diketahui. Nah, metode ini dinamakan metode paralaks. Itu adalah untuk menunjukkan jarak benda langit. Dan itu sering dipakai untuk sampai objek-objek bintang-bintang yang relatif dekat dari bumi. Tapi untuk bintang lebih jauh, metodenya lain lagi. Seperti yang kemarin diuraikan oleh Pak Abdul Rauf. Ya. Ada metode survei, lalu kemudian ada juga metode paralaks spektroskopi dan sebagainya. Kemudian bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada tiga pertanyaan lagi. Terkait dengan silakan Pak Gun, oh ini sudah kalau jelas ya. Jadi pertanyaan berikutnya ini mengingat biaya pendaratan manusia di bulan atau di Mars yang memerlukan dana yang sangat besar. Misalnya misi Apollo yang jika dikonversikan kurs sekarang itu menghabiskan sekitar 120 miliar dolar Amerika. Apakah benefit yang akan diperoleh nanti sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, meteorit apakah yang paling berharga yang sampai ke bumi? Apakah meteorit yang jatuh ke bumi menjadi hak pemerintah atau pribadi orang yang menemukan meteorit tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah benar menentukan asal-usul planet lebih sulit daripada menentukan asal-usul bintang? Silakan Pak Gun. Penentuan masalah biaya itu kita juga sulit melakukan semacam cost benefit analysis seperti yang dilakukan pada apa namanya perhitungan ekonomi konvensional ya. Ini karena apa yang dipikirkan para ahli astronomi dan apa negara-negara yang peduli pada ruang antariksa itu adalah yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam jangka panjang. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan bahwa sudah mulai ada gagasan untuk melakukan penambangan asteroid, maka ini suatu saat bisa saja akan ada semacam break even karena asteroid yang logam itu sudah ada cukup banyak. Ada di sebuah asteroid, bahkan mungkin juga ada yang mendekati bumi, dan jelas asteroid logam ini memiliki kemuliaan jauh lebih tinggi daripada logam-logam yang ada di permukaan bumi. Nah, itu kan juga akan menjadi semacam apa? Menjadi semacam daya tarik untuk melakukan penjelasan antariksa untuk didapatkan keuntungan ekonominya. Tapi sekarang apakah hanya keuntungan ekonomi saja yang dicari untuk melakukan penelitian antariksa? Karena kita juga perlu tahu asal usul kita tahu dari mana kita berasal, dan akan menuju kemana kita, dan sebagainya. Itu saya kira pertanyaan-pertanyaan mendasar yang cukup penting, yang perlu juga kita paham, kita ajukan untuk bisa memahami kita sendiri. Lalu meteorit apa yang paling berharga? Meteorit yang itu
ya berharga lebih banyak juga ilmu pengetahuan ya. Jadi meteori kita bisa mengamati meteori bisa kita bisa tahu bagaimana sih tata surya terbentuk, prosesnya bagaimana, terus prosesnya datang dari apa dan sebagainya. Tapi memang ada meteorit yang jatuh di Prambanan itu dipakai untuk sebagai pamor pada pusaka-pusaka di Keraton Jogja. Dan itu karena datang yang banyak yang datang dari atas yang memiliki kesaktian seperti itu. Lalu apakah benar menentukan asal-usul planet lebih sulit daripada menentukan asal-usul bintang? Masing-masing memiliki kesulitannya sendiri-sendiri, tapi sulit juga untuk mengatakan mana yang lebih sulit, tapi upaya menentukan umur itu juga tergantung juga pada teori yang dipakai, data pengamatan yang didapat, data pengamatan yang dipakai untuk mendukung atau menolak sebuah teori. Jadi sulit juga dijawab mana yang lebih sulit. Ya mungkin masing-masing memiliki kesulitannya sendiri-sendiri, mungkin lebih tepat ya jawabannya. Saya kira itu dulu. Masih di mute, Pak. Maaf. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan untuk mengangkat tangannya. Jadi sambil menunggu, saya mungkin menambahkan ya, terkait dengan misi keantariksaan, itu seringkali tujuan utama negara itu adalah membangun kebanggaan negara atau national pride. Jadi national pride menjadi hal yang sebutnya tidak terhingga harganya. Kemudian juga dengan adanya misi antariksa, memang biayanya mahal, tetapi itu bisa mendorong pemacuan penguasaan teknologi yang luar biasa. Karena dengan misi keantariksaan itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus diatasi, dan kalau bisa menunjukkan ke dunia bahwa suatu negara berhasil sebut saja mendaratkan wahananya ke bulan, ke Mars, itu sudah menyatakan penguasaan teknologinya sudah luar biasa. Apalagi kalau sampai bisa mendaratkan manusia. Sehingga karena untuk semua program keantariksaan itu mesti harus didukung dengan berbagai penguasaan teknologi. Teknologinya, teknologi wahananya, teknologi perhitungan space travel ya, atau perjalanan ke antariksa. Ada gangguan, Pak Thomas. Nah, saya mau menambahkan juga bahwa program keantariksa seperti yang dilakukan di negara-negara besar itu juga memiliki istilahnya spin-off ya pada teknologi sehari-hari, pada kegiatan sehari-hari. Karena saat orang merancang suatu program antariksa, pasti mereka akan menemui suatu lingkungan-lingkungan proses-proses yang berbeda dengan yang ada di alami dalam keadaan sehari-hari, cuaca yang sangat lingkungan yang sangat dingin, tempat kerapatannya sangat rendah dan sebagainya. Dan itu akhirnya memacu kreativitas manusia untuk membangun teknologi-teknologi yang bisa bertahan di dalam lingkungan-lingkungan ekstrim tersebut. Nah, itulah yang akibatnya akan memicu
teknologi-teknologi yang bisa kita pakai dalam sehari. Salah satu contoh yang paling jelas itu mungkin kita semua nggak sadar bahwa kita memakai teknologi itu. Itu kan kita punya sepatu atau jaket yang prepet-prepet itu. Nah itu awalnya adalah dari pakaian ruang angkasa para astronot. Nah setelah para penciptanya memasang itu, kemudian akhirnya apa tidak dipasarkan saja ke masyarakat umum. Itu satu contoh kecil dari spin-off dari teknologi ruang angkasa. Dan yakin pasti ada akan masih banyak lagi yang dari teknologi ruang angkasa tersebut yang sadar atau tidak sadar kita pakai sekarang. Baik, terima kasih. Ini tampaknya ada pertanyaan di chat room yang belum terjawab ya, terkait dengan asteroid yang dibelokkan, kemudian misi DART. Ada banyak cara untuk mencegah asteroid itu menumbuk bumi, tapi memang ada misi DART, misalnya menghancurkannya atau juga membelokkannya, seperti yang ada di film apa tuh, Armageddon ya, Armageddon atau Bruce Willis itu siapa? Nah, itu seperti itulah kira-kira untuk mencegah jatuhnya asteroid ke bumi. Tapi itu juga perlu langkah-langkah yang banyak untuk bisa melakukan itu. Dan juga masalahnya juga begitu banyaknya asteroid, kadang-kadang para astronom juga suka kecolongan sehingga mereka tidak bisa mengamati seluruhnya asteroid dengan sempurna. Seperti tahun 2013 ada meteoroid di kota Chelyabinsk di Rusia. Nah, berapa saat sebelumnya atau sesudahnya saya lupa, itu ada juga asteroid yang masuk bumi yang tidak terdeteksi oleh para astronom. Itu seperti itu karena ya kita tidak siap. Tapi biasanya kalau ukurannya cukup besar, maka lebih mudah untuk mengantisipasi lintasannya sehingga kita bisa berpikiran, bisa melihat ini bisa menentukan itu bisa masuk ke bumi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Apakah pengetahuan asteroid hanya ada di perguruan bidang riset? Pengetahuan tentang asteroid itu adalah pengetahuan yang bisa dikatakan pengetahuan yang memerlukan latar belakang dasar-dasar yang cukup lanjut. Sehingga untuk itu perlu belajar dulu tentang ilmu astronomi, kemudian dinamika benda langit, kemudian lalu sistem propulsi dan sebagainya. Dan itu perlu juga pendalaman. Oleh sebab itu sulit untuk dipelajari di sekolah-sekolah umum. Dan juga tidak terlalu banyak orang yang berminat untuk mempelajari itu. Tapi untuk misalnya berminat ke sana, ya mungkin belajar dulu di astronomi, lalu kemudian mengambil penekunan pada selama seperti itu. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah LAPAN mempunyai alat atau radar untuk mendeteksi benda dari angkasa luar yang memasuki atmosfer Indonesia? LAPAN sekarang tidak ada, yang ada adalah BRIN, badan riset dan inovasi nasional. Untuk mendeteksi itu memang ada teleskop, tapi
lebih ke teleskop patroli ya istilahnya, teleskop patroli yang dipakai untuk mengamati benda-benda langit. Tapi yang dilakukan belum seintensif yang berlangsung di negara lain. Karena ada satu teleskop yang khusus dedicated untuk melakukan itu. Ini belum ada. Mungkin Pak Thomas bisa menambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Memang untuk mendeteksi objek-objek dekat bumi atau near earth objects itu sulit sekali. Yang selama ini ada jejaring untuk patroli langit itu untuk mendeteksi objek-objek berukuran besar. Ukurannya dalam ukuran kilometer. Tetapi yang ukuran meter itu sangat sulit. Padahal itu sangat berbahaya. Dan ini secara global, bukan hanya di Indonesia, tapi secara global belum bisa mendeteksi objek-objek yang berukuran relatif kecil dalam ukuran meter. Yang pernah jatuh tahun 2008, itu ada asteroid yang jatuh di perairan Bone. Ini tidak berdampak karena jatuhnya di laut, hanya warga sekitar merasakan getaran dari gelombang kejutnya. Kemudian 2017 itu ada yang jatuh di Srebrenica ya di Rusia, itu diameternya itu 17 meter dan itu cukup menghancurkan atap berbagai gedung di sana dari gelombang kejutnya dan objeknya jatuhnya di laut di danau beku dan itu pun ukuran 17 meter tidak bisa terdeteksi. Ada juga secara kebetulan ada asteroid yang jatuh pada tahun 2006 di Sudan itu ukurannya hanya sekitar 6 meter dan terdeteksi secara kebetulan pada jarak 2 juta kilometer dan hitungannya itu hanya dalam hitungan jam. Artinya kalaupun terdeteksi itu tidak bisa mengantisipasi walaupun itu bisa diperhitungkan secara cepat dari orbitnya bahwa itu akan jatuh di gurun di Afrika dan ternyata betul itu kemudian ada misi untuk mencari pecahan asteroid yang berukuran 6 meter itu sudah pecah memang. Kemudian waktu itu ada sekumpulan mahasiswa yang ditugaskan untuk menyisir gurun di Sudan tersebut dan akhirnya memang ditemukan pecahan-pecahan yang diidentifikasi itu pecahan dari asteroid yang diperkirakan jatuh beberapa jam sebelumnya. Jadi memang belum ada sistem di bumi untuk mendeteksi asteroid yang mungkin menumpuk di bumi, tetapi sistem yang ada sekarang baru mendeteksi objek-objek yang berukuran besar. Yang tadi disebutkan oleh Pak Yudhistira tersebut, ada asteroid yang berpotensi mendekat bumi, tapi belum menabrak. Tapi dengan ketidakpastian ini juga memang belum bisa dipastikan bahwa itu akan melintas bumi pada ketinggian sekitar ketinggian orbit satelit geostasioner ya. Ya, itu sesungguhnya sangat berbahaya, tetapi biasanya tingkat ketidakpastiannya juga cukup besar karena efek gangguan objek-objek langit ini juga belum bisa dimodelkan secara penuh sehingga akurasinya itu biasanya nanti terus diupdate terus berdasarkan lintasan orbitnya. Tadi ada pertanyaan tentang DART ya, program apa? Uji coba untuk mengusir asteroid yang berpotensi menabrak bumi. Nah, itu ada eksperimen oleh NASA dan beberapa mitranya mengirimkan pesawat ke salah satu asteroid berukuran kecil. Itu sesungguhnya asteroid ganda. Tetapi dalam pengujian ini hanya diarahkan pada asteroid yang berukuran kecil. Nah, dari sana kemudian diamati dari bumi dampak tumbukannya, kemudian nanti dalam beberapa waktu ini akan dilihat apakah dengan tumbukan tersebut
itu menimbulkan perubahan orbitnya. Karena dari misi tumbukan tersebut ditujukan adalah mengubah orbitnya supaya orbitnya menjauhi bumi. Jadi kalau tadi Pak Arya cerita ada asteroid yang nanti akan menumbuk bumi misalkan, maka kemudian disiapkan misi internasional untuk mengarah ke asteroid tersebut, kemudian menumbuk asteroid tersebut pada arah tertentu, sehingga orbitnya itu akan berubah. Ini dalam mekanika orbit, impuls atau katakan gaya yang didorongkan, apakah itu menggunakan roket atau menggunakan tumbukan, itu dilakukan untuk mengubah manuver orbit suatu benda langit. Silakan, ini ada pertanyaan lagi nih. Pernahkah asteroid yang menumbuk bumi terjadi pemukiman padat atau perkotaan dan menimbulkan banyak korban jiwa? Silakan Pak Gun. Belum pernah terjadi peristiwa itu. Kalau udah heboh banget lah. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak akan terjadi ya. Memang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Tapi yang jelas itu pernah terjadi 65 juta tahun yang lalu. Itu berapa kilometer malah. Dan itu yang memusnahkan dinosaurus. Dan kalau ya seperti seukuran itu ya bisa dibayangkan mungkin bumi akan mengalami musim dingin nuklir seperti yang dikatakan Pak Thomas tadi. Tapi kemungkinannya itu juga masih kecil sekali untuk bisa terjadi di pada suatu saat. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang tumbukan asteroid yang menumbuk bumi dalam sejarah yang tercatat itu 65 juta tahun yang lalu. Ini ukurannya kira-kira sebesar lapangan bola. Itu jatuh di Semenanjung Yucatan dan debunya itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan musim dingin ekstrim. Kemudian itu yang salah satu penyebab punahnya dinosaurus. Kemudian 1908, tepatnya 30 Juni, itu objek kira-kira seukuran 30 meter, itu jatuh di Rusia, di Siberia, yang menyebabkan hutan kira-kira seluas Jakarta itu tumbang. Dan kemudian yang kecil itu 2017, asteroid ukuran 17 meter, jatuh di Srebrenica, Rusia juga. Dan itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pada kerusakan gedung-gedung. 2008, asteroid ukuran 8 meter atau 10 meter itu jatuh di perairan Bone. Ini juga tidak menimbulkan korban jiwa karena jatuhnya di laut dan hanya menyebabkan getaran pada kaca jendela warga di sekitarnya. Pak Awang sudah angkat tangan. Silakan Pak Awang untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Thomas. Salam kenal Pak Gunawan. Saya pembaca buku-buku Pak Gunawan ini. Oh ya, terima kasih. Juga yang ini yang terakhir Pak, yang kiamat ini ya. Jadi pertanyaan saya sih, Pak Gunawan kan rajin menulis buku gitu. Saya sudah baca sejak dari diterbitkan Canisius ya. Kemudian yang terakhir oleh Mizan gitu, yang eksplorasi angkasa tata surya itu. Terus Pak Gunawan juga cukup aktif itu menjawab isu-isu yang dari masyarakat ya, waktu kiamat 2012, kemudian juga teori bumi datar. Hanya pertanyaan saya, Pak Gunawan, apa ada rencana untuk menulis buku lagi? Karena yang bumi datar ini kan baru bonus saja gitu, lampiran kecil gitu ya. Yang dikasih pengantar juga oleh Pak Thomas dan Pak Prof. Bambang Hidayat. Gitu ya. Kalau ada bukunya menarik gitu, karena kan orang-orang juga, bahkan ada juga ilmuwan-ilmuwan jurusan geodesi yang percaya bumi datar gitu, mungkin. Kalau saya melihat penjelasan dari kemarin ya, dari sejak Pak Rorom, kemudian Pak Abu Rauh, kan kebanyakan sih benda-benda langit itu bentuknya bulat aja gitu, termasuk bumi. Orang-orang yang datar kan hanya membahas bumi, padahal bumi kan juga bagian dari benda langit gitu. Nah, tapi kalau kita buka YouTube gitu, buka YouTube yang dari apa yang punya bumi datar, memang meyakinkan juga gitu. Jadi masyarakat itu kadang-kadang bingung Pak.
Pak Thomas ya dan Pak Gunawan itu. Mungkin harus dari ilmuannya langsung, dan saya pikir juga itu ilmuwan seperti di Brin juga kan, kalau bisa membuat buku yang populer buat masyarakat itu kan sangat baik juga. Itu saja Pak Gunawan. Jadi salam kenal. Saya senang sekali bertemu juga akhirnya dengan Pak Gunawan walaupun secara online. Bukunya sudah lama saya baca, Pak. Jadi pertanyaan saja, apakah Pak Gunawan mau menulis ada rencana buku yang lain gitu, Pak, dekat-dekat ini? Terima kasih Pak Gunawan, Pak Thomas. Ya, memang ada rencana menulis buku, tapi masih dalam draft. Mungkin bisa segera selesai. Ya, terkait dengan bumi datar, memang saya juga heran kenapa malah di zaman modern ini orang makin banyak yang percaya, sementara sejak zaman... Ya, silakan Pak Gun, mungkin menanggapi. Sebelum Masehi itu, orang udah ya percaya bahwa bumi itu bulat. Bahkan misalnya Columbus itu melakukan pengembaraan itu ke arah barat itu dalam rangka menuju ke timur lah kasarnya seperti itu. Tapi kenapa kok jadi sekarang orang lebih percaya pada bumi datar, itu juga menjadi pertanyaan saya. Dan seolah itu menjadi semacam apa ya, kultus gitu ya, jadi semacam dalam tanda petik agama sendiri gitu, kepercayaan lo ya. Oh, semacam itu. Jadi saya kira memang perlu penjelasan atau diseminasi pengetahuan secara populer seperti yang kita laksanakan sekarang ini, bisa memberikan pemahaman lebih luas tentang semesta, tentang bagaimana bentuk-bentuknya, tentang dinamika benda-benda langit dan sebagainya. Karena ya memang aneh, kita lihat semua sebuah objek itu bulat, penemahannya bumi saja yang datar, itu kan sangat ya bisa dikatakan anomali. Dan sudah banyak penjelasan yang menyangkal bahwa itu apa, bumi itu bukan bumi datar, tapi tetap saja nggak perlu masih banyak yang percaya. Pak Thomas mungkin bisa menambahkan. Ya, tentu saja ini memang menarik ya untuk memberikan edukasi kepada publik, karena ternyata juga ada dosen-dosen, bahkan ada dosen fisika, walaupun itu dosennya fisikanya fisika instrumentasi, bukan fisika yang mempelajari soal, atau mungkin fisika dasarnya mungkin tidak terlalu didalami ya. Jadi masalah bumi datar kan sesungguhnya, dan juga keberadaan satelit itu kan kata kuncinya adalah pada gravitasi. Mengapa bumi, planet-planet, matahari itu bulat, itu karena ada gravitasi dirinya. Bulan juga menjadi bulat itu karena ada gravitasi dirinya. Tidak mungkin bumi berbeda sendiri, kemudian berbentuk datar. Dan dengan teori gravitasi yang juga menjelaskan bentuk bulat bagi planet-planet dan bintang, itu juga digunakan, diaplikasikan untuk meluncurkan satelit. Jadi kaum bumi datar itu tidak percaya ada satelit, dan dianggapnya citra yang dikirimkan itu lebih ke arah hasil komputer. Nah, itu sama sekali tidak benar. Tidak mungkinlah sekian banyak ilmuwan itu kemudian dibodohin dengan informasi-informasi yang rekayasa seperti itu, termasuk pendaratan ke bulan itu juga suatu hal yang benar nyatanya. Dan tentu semuanya itu belajar atau katakan diperoleh dari penguasaan mekanika orbitnya, bagaimana meluncurkan satelit mengorbit bumi, kemudian untuk misi Apollo dan nanti Artemis itu juga bagaimana mengubah manuver supaya dari orbit bumi kemudian mengarah ke orbit mengitari matahari yang menuju bulan, kemudian nanti di bulan akan mengubah orbit lagi mengikuti gravitasi bulan. Nah, itu mekanika orbit ini yang mestinya harus kita pahami, dan tentu dalam cerita astronomi ini mudah-mudahan juga bisa difahami bahwa gerakan planet-planet, demikian juga gerakan kemarin diceritakan juga terkait dengan
gerakan bintang-bintang mengitari pusat galaksi, itu ada mekanisme terkait dengan mekanika orbit, dan teori gravitasi itu menjadi dasarnya. Jadi kalau Pak Gun mau menulis lebih dalam lagi, tentu bisa menjawab banyak hal terkait dengan kesalahpahaman penganut bumi datar ya. Jadi yang dijelaskan atau katakan alasan-alasan yang disampaikan terkait dengan bumi datar itu sesungguhnya bisa dipatahkan. Saya di blog saya sudah menulis ada 8 seri ya untuk membantah terkait bumi datar tersebut. Silakan. Ya. Kalau ada sedikit koreksi tadi saya menyebut yang peristiwa di Rusia 2017 itu yang benar adalah 2013. Jadi itu ketika asteroid ukuran 17 meter memasuki bumi, gelombang kejutnya itu menghancurkan banyak gedung di sana. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gunawan, demikian juga peserta yang hadir pada hari ini. Ini karena link Zoom-nya sama, ternyata itu yang menyebabkan live streaming YouTube tidak bisa dilakukan, tetapi rekaman dari Zoom ini akan ditayangkan besok di channel YouTube BRIN ya, seperti halnya hari kedua itu sudah ada di channel YouTube BRIN. Jadi silakan diikuti apabila luput untuk mengikuti pada seri berikutnya. Dan besok kita juga akan mendengarkan cerita astronomi yang juga menarik terkait dengan pengamatan semesta dan menggunakan teleskop radio. Dengan demikian, ini sesi cerita hari ketiga terkait penjelajahan tata surya. Kita akhiri di sini. Saya kembalikan pada Bu Christine. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Profesor Thomas sudah memandu kegiatan paparan dan diskusi pada webinar hari ketiga ini. Sangat menarik ya dan seru sekali ya penjelajahan tata surya kita. Semoga kawan BRIN yang menyimak bisa memahami dan semakin cinta dengan dunia keantariksaan. Nah baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bisa membuka kamera ya, kita akan melakukan foto bersama. Jadi bagi yang memungkinkan silakan untuk membuka kameranya. Nah, di sini ada 3 slide ya Bapak Ibu dan kawan BRIN semua. Ya, silakan, kami masih menunggu untuk dibuka kameranya. Nah, ya, Bu. Ya, slide yang pertama, 1, 2, 3, senyum. Ya, ditahan dulu. Slide yang kedua, 1, 2, 3, ditahan dulu. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, Bapak-Ibu sekalian, foto bersama sudah selesai. Nah, baik, terima kasih Bapak-Ibu dan juga kawan BRIN yang berbahagia. Demikian telah selesai kegiatan webinar astronomi 100 jam pada hari ini. Besok adalah hari keempat atau hari yang terakhir. Kami mengharapkan Bapak Ibu dan kawan BRIN semua bisa bergabung kembali untuk mendengarkan cerita astronomi yang lebih menarik lagi yang tadi sudah disampaikan, yaitu tentang mengamati semesta dengan teleskop radio. Untuk kawan BRIN yang tidak sempat menyimak webinar hari ini, nanti bisa melihat rekamannya di kanal YouTube BRIN Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan, untuk yang tayangan webinar hari pertama dan juga hari kedua sudah bisa dilihat di kanal YouTube BRIN Indonesia. Nah, saya Christine dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara webinar berlangsung, baik dari segi jaringan maupun gangguan suara-suara. Menatap langit di kota tua, memakai teleskop, melihat bintang. Terima kasih kawan BRIN semua, sampai bertemu esok pagi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semua. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gun, Pak Jamal, dan semuanya. Terima kasih semuanya, Pak Gun, Pak Arya, Pak Awang, dan juga para peserta semuanya. Selamat siang semuanya. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu dan juga link materi, semua sudah ada di kolom chat.